Hi everyone, welcome back to my channel. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat hari Natal, Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan tahun baru 2019 untuk kita semua, yeay! Oke, video yang akan aku share kali ini adalah tutorial membuat anting Christmas or Christmas earring seperti ini. Cantik kan? Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja move to the tutorial. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Bahan pertama ini ada ring plastik untuk membuat di sekelilingnya ini, lalu earring hook, lalu ada ring jam seperti ini, dan untuk benangnya aku pakai benang nilon, lalu untuk aksesoris merah dan putihnya aku pakai benang soft katun. Oke. Pertama-tama kita buat double stitch crochet sebanyak 21 stitch di dalam ring ini. Sudah selesai membuat 21 stitch double crochet stitch, lalu kita sambung dengan slip stitch di stitch yang pertama. Kita buat chain stitch satu kali, lalu kita buat single crochet di lubang yang sama. Di lubang yang selanjutnya, di stitch yang kedua, kita buat half double crochet, dan triple crochet dalam satu lubang. Half double crochet, lalu triple double crochet. Di lubang yang ketiga, kita buat triple double crochet, lalu double crochet, dan selanjutnya half double crochet.
Lalu di stitch yang selanjutnya, stitch yang keempat, kita ulang sama seperti stitch yang pertama. Jadi kita kerjakan mulai dari stitch yang pertama, kedua, dan ketiga ini sebanyak 7 kali. Oke. Sudah selesai 7 kelopak bunganya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita sambung dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, lalu kita matikan benangnya. Lalu kita rapikan. Kita bisa masukkan benang yang panjang ini di sela-selanya sini. Next, kita mix benang merah dan benang putih. Kita buat chain stitch. Lalu kita ambil benang merah dan putihnya ini dari atas. Kita masukkan hooknya di stitch yang di tengah-tengah ini. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita lompati 2 stitch ya, 1, 2. Kita masukkan hooknya, kita ambil benang merahnya, benang merah dan putihnya. Nah, seperti ini. Kita lompati 2 stitch lagi, 1, 2. Begitu seterusnya ya, sampai melingkar. Nah, ini kita sudah buat chain stitch-nya melingkar seperti ini. Lalu ini kan masih ada sisa benangnya. Kita masukkan sisa benangnya di sini.
dapatkan benangnya. Keluarkan lagi benangnya. Lalu kita buat simple. Nah, saat ini lalu untuk hiasannya kalian bisa tambahkan manik-maniknya, kita tempel aja. Lalu kita pasang jam ringnya. Dan kita pasang earring hook-nya. Tada! Jadi deh Christmas earring. Itu tadi tutorialnya bagaimana cara membuat anting Christmas. Selamat mencoba, selamat berkreasi, dan happy crocheting. Jangan lupa untuk di like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye.